dasarkan siasatan, JSP masih mengamalkan ajaran Abuya Syarif? Kita percaya. Dan daripada merisikkan maklumat dan juga statement yang kita dapat, GISB ini masih mengamalkan tarikat apa tu aurat Muhammadiyah ni. Pasal ada buku Abuya, ada dia punya zikir-zikir dia sendiri. Memantangkan the teachings of Abuya has been found in GISB sekarang, adakah penyiasatan sekarang is leading more towards tindakan sosmak? Memang kita akan ke arah itu. Okey, dia ada dua tiga perkara yang saya perlu bagi tahu di sini. Bagi pihak PDAM, kita akan menyiasat di bawah undang-undang yang ada di dalam Malaysia untuk kesalahan-kesalahan akta kanak-kanak, akta kesalahan seksual kanak-kanak, akta pemerdagangan manusia, tipcom dan juga akta-akta lain. Manakala untuk akidah, Datuk Siraj akan uruskan. MKI akan menentukan adakah ini akidah yang betul. Saya tak boleh cakap. Saya bukannya faham berkenaan dengan akidah terpesong ke, ini adalah ajaran yang tidak betul, terpesong, sesat. Saya tak boleh cakap. Pihak PDRM menyiasat atas kesalahan-kesalahan yang kita rasa itu bertentangan dengan undang-undang yang sedia ada buat masa ini. Kalau kita tanya saya, adakah pihak PDRM overzealous dengan kita meletakkan semua harta-harta ini bawah AMLA ke apa? Betul. Kalau kita fikirkan semula, apabila Al-Arkam diharamkan disebabkan tak ada AMLA, tak ada apa, dia ditubuhkan pula di ISP. Tetapi sekarang ini kita tak ada ISA, tetapi kita ada banyak undang-undang lain yang kita boleh pakai. Atipsum kita boleh pakai, kita boleh pakai SOSMA sekiranya kesalahan-kesalahan ini akan jatuh di bawah SOSMA. Kita bukannya mengatakan bahawa kita nak buat sekerat jalan kemudiannya dia akan tubuh pula lain pula lagi daripada GISB ini dengan ajaran apa tu, akidah aurat Muhammadiyah ini akan datang pula satu lagi NGO yang lainnya didaftarkan di bawah RUS. Itu yang sebenarnya tindakan kita ini. Sekurang-kurangnya kita tidak mahu lagi akidah tarikat aurat Muhammadiyah ini yang dianggap mungkin buat masa ini dianggap terpesong tidak berulang lagi. Kalau berulang lagi nanti orang cakap kesalahkan polis. You dah tahu dulu Al-Arkam, lepas tu dah tahu Rufaka, kemudian JSB, baru nak buat sekarang. Dia akan salahkan polis. Jadi kita mengambil tindakan ini, tindakan yang sangat berhati-hati mengikut fakta, faksa anifarsa, dan juga mengikut undang-undang yang termaktub yang masih berjalan di dalam Malaysia.